Hey you guys, what up? I'm Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, so content awak kali ni adalah pasal kereta abang awak, iaitu kereta Beza. Sebenarnya adik-beradik awak ada 3 orang guys. So awak yang nombor 2 lah. Adik-beradik awak semua pakai Pro 2. Macam adik awak dia pakai Azia, abang awak dia pakai Beza, awak pakai Myvi. Kat content kali ni aku nak share pasal apa guys? So aku nak share pasal tentang pam tayar. Pam tayar apa, jenama apa, apa fungsi dia, apa kebaikan dia dan paling banyak kebaikan guys. Kalau korang nak tahu benda, stay tune guys. So macam biasa guys, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe tu gratis guys. Mantap, mantap. Let's go. Pagi yang indah. Ha, nampak ni. Okay, so hari ni dekat konten kali ni lah maksud aku. So kita tak share sangat pasal Myvi out, okay? Sebab Myvi out ni pun dah banyak konten out belanja. Lagi satu, lepas-lepas ni pun ada banyak lagi geng. Alright, so aku nak share pasal apa geng? Sebab apa buat konten kali ni? Okay, sebabnya sebelum ni awak ada post dekat Instagram tau. Awak ada post tentang kereta abang awak ni tayar dia pancit. Dia ada masuk besi lah. Lepas tu awak ada menggunakan pump portable tu, pump tayar. Lepas tu awak post kat story cakap korang rasa okay tak kalau buat video? Sebab barang tu awak dah beli lama sebenarnya geng. Cuma aku rasa macam sebelum ni aku rasa malas nak buat video kan. But bila aku dah post story tu, ramai yang komen. So aku terfikir macam eh, why not aku share? So jom kita tengok kereta abang awak ni. Right, so geng, aku rasa korang pun dah nampak tayar belakang ni geng. So tayar ni bukan kita orang saja-saja pancitkan ke apa. Sebab tayar abang awak ni semalam aku dah pasang cacing dah sebenarnya. Cacing tu maknanya bila tayar kereta korang bocor, dia ada dua option. Sama ada nak pasang cacing ataupun tampal daripada dalam. Tapi macam tayar abang awak ni tampal daripada luar. So dia panggil cacing lah. So cacing ni dia murah sikit lah tampal, lingkungan bawah RM10 kalau satu tayar dan satu lubang. Kalau macam tampal dalam tu, kalau korang pergi kedai dalam RM25 kalau tak silap awak lah. Tu harga dulu, sekarang tak tahu berapa harga. Okay, so sekarang ni kereta ni nak bawa pergi bengkel tau. So kalau tayar dah macam ni, macam mana korang nak bawa pergi bengkel betul? Awak pasti akan ada orang komen cakap, alah awak buka je lah tayar, kita tukarkan tayar spare. Okey, itu betul geng. Siapa yang mahir buka tayar apa benda semua, itu memang betul. Tetapi awak nak cerita, contoh macam golongan-golongan baru dapat kereta, mungkin belum mahir lagi nak membuka tayar kan. Nak buka tayar bukan sesuka hati buka, korang kena pasang jongkit kereta tu kan. Lepas tu benda tu semua memerlukan tenaga. Tetapi benda ni awak bagi tahu, korang boleh gunakan pump portable yang awak nak share ni untuk sementara macam ni kan. Korang nak pump dulu sementara, sementara boleh bawa pergi bengkel depan rumah awak ni. So boleh pakai dulu lah benda tu. Ataupun korang rasa macam tayar kereta korang kurang angin, tapi korang nak cari tempat pump tak jumpa, so korang boleh guna juga benda ni. So awak akan share yang ini tayar dia memang dah kempis habis lah. So tayar depan ni abang awak dia kurang angin, tak apa, nanti awak akan share cara nak pump dia pula. So kat sini kita ada dua share lah. Alright, so korang mesti nak tengok barang dia macam mana. Let's go. Okay, geng. So inilah dia barang dia geng. Sorry lah sikit eh, awak buat kurang, apa orang kata, kurang kemas sikit lah. Kotak dia tak ada, apa barang korang dapat, apa benda semua. Sebab benda ni awak beli dah lama geng, dalam setahun lebih awak rasa benda ni. So kotak dia aku tak tahu kat mana. Helen, barang-barang surat beranak apa benda semua aku pun tak tahu kat mana. So sekarang ni awak nak share dengan korang apa barangnya. Ini dia guys. Sorry eh, berselerak sikit. Sekejap kita kemas-kemas sikit lah geng. Kita kan vlog, vlog mesti dia santai betul tak? Okay, so kat sini ada macam ni, dia kedap macam ni lah. Lepas tu yang ni tempat belakang dia adalah tempat simpan dia punya wayar panjang ni semua kan. So first kali awak nak puji benda ni, first adalah harga dia murah geng, bawah 100 je. Awak rasa kalau korang tengok harga, korang akan cakap eh murah betul. So benda ni aku akan share benda-benda yang orang mampu milik. So benda ni dia ada apa geng kat sini? So first kali adalah wayar dia panjang. Okay, bila wayar dia panjang, yang ini korang perlu cucuk dekat tempat cucuk rokok kat kereta korang. Nanti awak akan share. Lepas tu, ni tempat pump dia. Ni memang old school gila lah kan? Macam ni, macam pump-pump basikal semua tu. Okay, lepas tu benda ni, nampak? Dia ada lampu geng. Contohlah kat tepi highway kan, gelap, tak ada lampu. So waktu malam korang boleh guna benda ni. Tak perlu nak guna phone korang untuk buka flash, betul tak? So korang perlu guna benda ni sahaja geng. Right, dan juga kat sini nanti awak akan tunjuk dia ada bacaan apa. Dia ada bacaan KPI, dia ada bacaan KPA dan juga PSI geng. Apakah benda tu, tu nanti awak akan share dekat korang. Dan juga macam mana cara nak pam tayar dan berapa angin yang sesuai untuk kereta korang dan juga tayar kereta korang. Nanti awak akan share benda tu guys. Stay tuned. So benda ni korang perlu pasang dekat tempat cucuk rokok guys.
Ah, kejap aku kat flash eh. Korang perlu pasang dekat tempat cucuk rokok ni, geng. Nampak tu? Ah, pasang kat sini. Right? Lepas tu apa yang korang perlu buat? Korang start dah start engine. Okey. Ah, macam ni. Wire tu baik-baik, jangan tutup rapat. So, ah, nampak ni kat sini. Ini pun dah keluar lampu dah. Aku lupa nak off dia punya switch dia. So, kat sini ada dua switch, guys. So, kat sini switch lampu. Okey, kalau kita tekan dia tutup. Kalau tekan dia buka. Mak, boleh tahan terang tak tau? Mak, korang boleh suruh tayar kereta korang. Lepas tu kat sini. Okey. So, dekat sini ada bacaan dia, guys. Okay, macam sekarang ni KPA tau. Sekejap eh, out try focus camera. Okay, yang ni KPA. Korang tekan je button atas ni. Korang tekan button atas, dia akan tunjuk KG. Lepas tu PSI. Lepas tu bar. Lepas tu satu lagi adalah KPA. Okay, selalunya kalau kereta Malaysia ni bagi tahu, dia kita selalu akan guna KPA dan juga PSI, guys. Sekejap, usia dengan korang. Okay, PSI. Apa bacaan KPA dan PSI tu? Let's go. Oh, usia dengan korang kat sini. Okey, setiap kereta kalau rim yang standard eh, rim yang standard ataupun tayar yang standard ataupun tayar yang sama size, kalau korang tukar aftermarket. Okey, sekarang ni macam tayar kereta abang awak ni, ni. Okey, boleh nampak tak kamera? Jauh buka flash. Okay, so ni bacaan dia adalah 175/65/14. So size tayar ni kelebaran 175, ketebalan 65 dan size rim adalah 14 inci, guys. So dia punya bacaan dia berapa? Okey. So bacaan dia adalah ini, geng. Okey, berabuk ah. Jap kita matikan lagu jap. Ah, akan copyright pula. Okey. So bacaan dia ini adalah okey. Kalau korang tengok kat sini. Okey, kalau korang tengok kat sini. Ah, jap. Dia bersilau guys. So dia punya bacaan KPA adalah 250. Macam mana kita tahu ni bacaan ni KPA? Okey, korang tengok tepi ni. KPA atas, PSI bawah. Betul. KPA atas, PSI bawah. So KPA bacaan dia adalah 250 dan PSI adalah 36. Jom aku share dengan korang. Korang perlu ingat eh, KPA 250, PSI 36 untuk saiz tayar kereta abang awak lah. Okey. So, kat sini macam sekarang ni adalah PSI, betul? So PSI ni naik, ni turun, korang tekan button eh. So PSI tadi bacaan dia adalah 30. So bacaan dia adalah 36, geng. So ini bacaan dia. So, korang perlu tunggu dia kelip-kelip. Okey, dah tu kan. Lepas tu korang buka je angin tayar ni, tepat pump ni. Okey, dia akan kosong kan. So korang masuk je. Okey, sekejap macam sekarang ni awak akan masuk. Tapi nanti lu aku tunjuk lu macam tu kan. So okay, PSI bacaan dia tu, kita share lu. So macam sekarang ni KPA adalah 250. KPA 250, betul? So dia akan kelip. Bila dah jadi kosong, baru korang pump. Okey, contohlah aku tunjuk macam ni eh. Okey, dah buat samtul. Okey, dia dah bunyi tu. Korang lock. Lepas macam nak pump, korang tekan button yang sini. Kalau ini lampu, betul? Korang tekan je sini. Dia akan pump. Sekarang ni kita fokus je kat tayar ni, guys. So nanti kat nombor ni dia akan berubah. Okey. Okay, so bila korang tengah pump, alright, so dia akan tunjuk berapa bacaan angin korang. Kereta abang out sepatutnya 250. Tadi geng, kalau korang nampak, dia baru 20 lebih. Yelah, sebab dah dipin habis kan. So macam sekarang ni abang, bila dah 250 baru korang stop. Macam mana korang nak stop? Korang just tekan button power ni off je. Nanti kalau dah full, nanti aku share dengan korang. Tapi memang kurang angin gila lah geng. Bagi dia pump dulu eh. Dah cukup 250, aku akan share dengan korang. Okey, dah 245. 250 ya. Alright, 250 dia dah penuh dah. Tapi sistem ni kurang dia satu sikit, ada tak ada cut off. So kalau korang matikan, tekan je. Korang tekan je geng. So dah settle lah. Dah penuh dah. Okey. So macam kalau kereta korang kurang angin, cara dia macam mana? Aku share dengan korang. Korang pump je macam ni seperti biasa. So dah boleh pasang terus. Tapi macam kereta abang awak ni, semalam kita dah tempal. Tempal cacing. So dia masih bocor lagi geng. So bagi awak tayar ni ada, nak kena pergi bengkel lah. Tu nanti awak tak perlu buat konten lah. Benda tu korang biasa lah. Kalau bawa bengkel, bawa bengkel, dia orang tahu nak buat apa. Okay, so macam ni, macam ni dia bacaan adalah, sekejap geng eh. Ini bacaan KPA lah. Sorry, kamera tak dapat nak fokus lah. Tapi ini KPA. Kalau PSI korang tekan ni, macam ni PSI kan, 36. So kalau korang pump je, nombor je 36 ni korang terus matikan. Okay, kalau hidup dia macam ni lah. Macam ni hidup. So settle. Alright, cara adalah cabut ni pusing, tarik cepat-cepat.
Cari cepat-cepat. Lepas tu ni pasang penutup balik. Korang pasang je penutup balik. Korang pasang je balik. So tayar ni kita buat bengkel lah. Okay, so dah settle. Contoh macam tayar depan, kita test pula tayar depan eh. Sorry lagi yang kita Abang Awuk ni kotor sikit, sebab Abang Awuk ni dia memang busy, dia tak ada masa lah. Selalu kita lah yang tolong cuci kan. Tapi macam hari ni pun tak sempat, sebab Awuk pun ada nak shooting lain. Tapi ni pun sebab sekejap je konten ni Awuk nak share. Okay, sekejap kita share. Okay, first sekali kita tukar dulu eh. Kita load, tukar dulu KPA. Last sekali bacaan dia adalah 250 cun. So kalau kita pasang ni, sekejap kita pasang ni dulu. Pasang, lepas tu terus lock. Okay, so bacaan dia adalah 200 tayar depan ni. Maknanya dia kurang 50. Okay, dia kurang 50. Cara adalah korang tekan button ni, bagi dia pump. So macam ni korang boleh tunggulah sampai nombor dia 250 ke. Ada akan naik 5. 5 angka dia akan naik lah. Alright, korang off dia, buka ni dan cabut saja ke. Kan mudah kan. So kalau macam korang bayangkan lah, kereta korang contoh tidak berkurang angin kan, korang nak cari tempat pump memang tak jumpa. So korang ada je benda ni, senang ke. So ini untuk saiz tayar standard. Manakala kalau untuk saiz tayar macam Awuk, okay, Awuk punya kereta ni rim sepatutnya sama macam kereta Abang Awuk ni, 14 inci. Sebab Awuk punya Myvi 1.3 geng. Lepas tu macam Awuk, Awuk dah tukar saiz tau. Saiz tayar Awuk adalah 195, 55, 15. So saiz ni adalah bukan saiz original kilang. Mana nombornya ni? Sekejap, nombor dia guys. So berapakah bacaan angin kalau saiz 15 inci ni? Okay, selalunya kalau korang nak isi, kalau macam Awuk, Awuk selalu isi 220 kalau bacaan tadilah. Macam Abang Awuk 250, kalau kita tahu 220. Pelik kan, kenapa lagi besar rim lagi kurang angin? Sebab lagi nipis dia punya getah dia geng. Macam Awuk nipis lah, so angin kurang sikit. Okay, so macam Awuk punya bacaan 200. Selalunya lah kalau macam Awuk dengan kawan-kawan Awuk tahu nak naik genting, Awuk akan guna benda ni, Awuk akan isi 200 sahaja. Tapi kalau Awuk bawa daily, 220 lah selalu Awuk isi. Alright, so Awuk rasa konten Awuk kali ni agak simple. So benda ni korang nak dapat kat mana guys? So yang ini ada dua, Awuk bagi tempat lah. Korang boleh dapat di TikTok Shop ataupun satu lagi di Shopee. Kalau korang tanya Awuk mana mudah, bagi Awuk korang boleh try lah dekat TikTok Shop. Sebab mudah. Sebab TikTok pun sekarang pun dah lebih kurang macam Shopee. So TikTok pun banyak benda yang dia beri, kadang free shipping apa benda semua kan. So benda ni guys, kalau korang tanya Awuk bermanfaat ke tak, sangat bermanfaat. Sebab ada lampu, lampu dia pun nak cakap terang. Terang tau. Ni sebab siang, kalau waktu malam ni memang membantu guys. Lepas nak pump dia pun senang. So kat sini adalah ni naik, ni turun. So ini tukar dia punya mood lah. Alright, so settle guys. Okay guys, so Awuk rasa konten Awuk kali ni agak simple. Awuk harap you guys enjoy NAP. So kalau korang kurang faham ke apa, korang komen dekat bawah. So Awuk minta maaf awal-awal sebab kadang Awuk tak balas komen ke apa benda. Tapi Awuk tetap baca korang punya komen guys. So I hope you guys enjoy NAP. So macam biasa guys, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe tu gratis guys. Mantap, mantap. Assalamualaikum dan ciao.